Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Indah. Masya Allah, hari ini saya punya kunjungan khusus nih bersama dengan bapak-bapak dari Senior Aglonema di Indonesia. Nah, perkenalkan pertama dari ujung di sebelah sana ada Bapak Edi Santoso sebagai importir Aglonema Indonesia. Lalu ada Bapak Edward Ekayono dari petani profesional di Aglonema Indonesia. Dan di sampingnya ada Bapak Rizal M. Lutan. Nah, beliau ini adalah salah satu pencetus dari Spendlit Aglonema ya Pak ya? Untuk buku yang ada di depan kita tadi ya? Saya penulis juga. Sebagai penulis dan sebagai pengamat dari Aglonema yang ada di Indonesia. Dan di sebelah saya ada Bapak Abdul Rahim Bahri. Atau sering dikenal dengan Cak Aim. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini baru kita ketemu ya. Nah, beliau juga masih dari pengamat Aglonema Indonesia dan sebagai kolektor yang ada di Indonesia untuk memenuhi dunia Aglonema yang semakin semarak. Dan di samping saya, mungkin Sobat Indah sudah banyak mengenal, ada Bapak Romi Zulkarnain sebagai pemilik RV Aglonema dan juga sebagai pengamat Aglonema juga ya Pak. Ya, alhamdulillah hari ini saya punya kesempatan termasuk langka. Saya bisa hadir di antara bapak-bapak yang ada di sini untuk memperkenalkan dunia Aglonema mungkin lebih luas lagi ya Pak ya. Pak, saya punya tema untuk hari ini, Pak. Ini sebetulnya banyak yang mempertanyakan dan mungkin ada banyak yang keingintahuan antara empat profesi dari Aglonema yang ada di Indonesia. Importir, terus saya mungkin pengen tanya sebagai kacamata dari para pengamat, lalu dari petani, terus udah gitu nanti saya akan mempertanyakan juga dari kultur jaringan. Dan mungkin salah satu yang mungkin akan kita bahas dari hari ini kan dari empat profesi ya Pak ya. Kultur jaringan, penyilang, juga dari pengamat dan juga para petani, dan terakhir adalah importir. Dan keterhubungan empat profesi ini sebagaimana sih yang untuk memajukan Aglonema Indonesia? Nah, ini bisa nih siapa nih Pak yang mau bantu jawab pertama kali nih Pak? Mungkin dari Cak Aim dulu? Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu bukan profesi dari empat itu, lebih kepada bidang lah ya. Kalau dari sisi ya rada-rada akademik itu kan bidang pemuliaan, bidang petaninya gitu, dan terakhir ya perdagangan sebenarnya. Dalam hal ini kan lebih kepada impor. Ya kalau bicara breeding itu kan sebenarnya mengapa kita sebut pemuliaan? Karena tujuan dari breeding itu sendiri kan untuk menghasilkan sesuatu dan untuk melestarikan plasma nutfah yang ada. Kemudian dari breeding itu nanti kita menghasilkan apa yang disebut hibrida sebenarnya. Kalau di bidang pertanian, hibrida. Atau hybrid lah kalau di Aglonema. Ya contohnya misalnya ada Greg hybrid, ada Barley hybrid, atau Ramley hybrid, dan lain-lain. Atau Thai hybrid. Nah itu sebenarnya proses breeding. Nah, breeding ini biasanya masih bersifat konvensional. Artinya kan dari beberapa spesies, kemudian si breedernya itu, orang yang disebut tukang nyilangnya itu adalah breeder. Nah, itu biasanya mencari disebut breeding itu karena ada ilmu pengetahuan di belakang itu. Seorang breeder itu harus punya pengetahuan tentang bagaimana spesies A, spesies B, kelebihan dan kelemahannya apa. Kemudian dia akan lahirkan hibrid. Hibrid itu sebenarnya sebagai sebuah bibit unggul gitu. Jadi hibrida itu mestinya bibit unggul yang dihasilkan. Tahan penyakit, tahan terhadap lingkungan. Mestinya begitu. Nah, dalam kasus Aglonema misalnya, breeder itu nggak mesti harus tahan penyakit. Justru kalau yang nggak tahan penyakit dicari orang, misalnya kayak saya, mudah mati, dibeli gitu. Kan gitu. Kenapa? Karena di situ ada tantangan. Iya, betul. Kalau bibit unggul itu lebih banyak dicari oleh breeder-breeder di tanaman pangan kebanyakan. Misalnya padi yang tahan wereng gitu. Atau tahan terhadap lalina, kekeringan, segala macam. Nah, seperti itu kalau breeding ya dalam arti ya sepengetahuan kita lah gitu. Bukan yang bersifat terlalu saintifik. Jadi seorang breeder itu harus menghasilkan sesuatu yang baru, katakanlah. Kalau di Aglonema, harus ada yang baru. Kenapa? Bagi saya sebagai kolektor, katakanlah, ada sesuatu yang baru,
itu apalagi yang lain nggak punya, Ustadz nggak punya, ini kebanggaan saya gitu. Betul. Ustadz nggak punya, apalagi yang profesional, asing nggak punya gitu kan, yeah. gua doang yang punya. Misalnya kayak Cimerah itu, gua aja yang punya. Eddie Radley pun nggak punya gitu. Nah, itu yang menarik ya Pak ya. Sesuatu yang menarik, betul. Sesuatu yang mempunyai tantangan sebenarnya. Belum tentu hibrid yang saya punya itu unggul dari sisi misalnya perbanyakan. Ternyata Cimerah sampai sekarang hanya 4 aja gitu kan. Tapi itu bagi saya itu sesuatu yang membanggakan itu. Karena yang lain nggak punya. Gitu. Masih langka ya Pak ya. Pride. Breath of Cilangkap gitu kan. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kayak gitu. Jadi itu breeding, satu bidang keilmuan sebenarnya. Ya sub sektor atau sub keilmuan lah. Itu breeding kalau di Indonesia kan menjadi pemulihan. Nah, seorang pemulia itu nggak mungkin bisa menumbuh kembangkan itu menjadi banyak. Dia butuh yang namanya grower atau petani lah kita sebut itu. Seperti contohnya Pak Eka Yono yang memperbanyak secara profesional. Betul, di Indonesia, misalnya Pak. Saya menyilang sesuatu jadilah hibrid A, ya. Itu nggak mungkin saya yang memperbanyak itu. Saya butuh orang. Artinya bisa, tidak bekerja sendiri ya? Nggak bisa, karena kalau saya bekerja sendiri, akhirnya saya cukup satu hibrid. Ya. Kan saya harus berpikir menghasilkan hibrid-hibrid yang baru. Jadi fokus misalnya seorang breeder itu ya harus menghasilkan sesuatu yang baru. Nah itu namanya breeder, jangan campur aduk jadi grower. Terus grower ya nggak ada profesinya nanti, dihapus aja dari permukaan bumi kan. Gitu. Ngapain harus ada grower kalau seorang breeder juga menjadi petani, kan gitu. Nah terus biasanya juga di bidang breeder itu butuh mood yang tinggi. Nah mengapa dia harus fokus gitu, concern. Nggak bisa double-double begitu. Nah, itu hubungan antara penyilang dengan petani. Grower atau okay. Petani. Kemudian, mengapa harus ada kaitannya dengan misalnya teknik kultur jaringan? Kalau yang bisa saya tangkap itu, ini kaitannya sebenarnya dengan perbanyakan, teknik perbanyakan. Kalau kultur jaringan itu secara umum kan kita sebut sebagai teknik perbanyakan yeah. Secara vegetasi sebenarnya. Cuman dengan kondisi pakai lab dan kondisinya sudah steril atau aseptik kalau bahasa pertaniannya kan begitu. Jadi kondisinya tertentu dan ini juga butuh, tidak cukup seorang petani kayak saya bisa mendirikan sebuah pabrik kita sebut kultur jaringan karena itu butuh invest yang gede di awal ya. Tapi ini bisa dilakukan dengan misalnya yang ada di sini berkolaborasi, investasi, yeah. Bikin pabrik itu bisa. Kalau sendirian rasanya berat. Berarti artinya memang harus ada keterikatan antara dari penyilang, terus udah gitu dari profesional petaninya juga, bahkan ini juga dari importernya juga ya satu Pak? Satu siklus kalau saya bilang boleh dikatakan seperti itu. Jadi dari pemuliaan sampai bahkan kepada perdagangannya, dalam hal ini impor. Importir? Itu bisa jadi satu siklus. Kan misalnya nih, pertanian sama teknik perbanyakan yeah. Secara kultur sudah jalan. Yang dibutuhkan malah misalnya di sini udah overproduksi. Betul. Ya. Kalau untuk menjaga stabilitas harga, itu tinggal beberapa jenis yang udah overproduksi bisa dimusnahkan. Tetapi kan saya yang dimusnahkan. Nah yeah. Sebaiknya importer juga merangkap jadi eksportir. Untuk memberikan hasil aglonema Indonesia ke luar negeri gitu. Jika di sini sudah pasarnya sudah jenuh, ya ngapain? Kenapa tidak dikeluarkan gitu? Oke, baik. Dan yang punya, mengapa importir? Karena importir lah yang punya jaringan di luar. Masa petani kayak Pak Edward gitu kan? Ya. Dia kan nggak sempat ngurus apa networknya di luar negeri. Ya tetap butuh importir gitu. Nah, satu sisi lain yang kita butuhkan seorang importir itu adalah ketika misalnya dia mendatangkan barang ke sini. Iya. Nah, kalau yang saya tahu misalnya Relief, ya ini nggak dagang anu ya Pak Edi ya, nggak. Saya kenal udah lama, dari awal-awal aglonema itu udah kenal lama. Iya. Jadi kalau Pak Edi itu termasuk importer yang dalam tanda petik ya cerdas lah, smart. Kenapa? Karena dia dasarnya penghobi. Iya. Sehingga dia tahu barang. Apalagi dia penghobi dan tahu peminat di Indonesia itu kayak apa ininya. Datanglah dia dari Thailand, itu nggak sembarangan.
Contoh misalnya Maeswara, itu beliau itu yang bikin kelakuan virusnya dia itu. Asri. Asri putih? Menjadi putih, nggak langsung putih itu. Saya yang pertama dapat Asri putih dan Asri biasa itu. Tanya dia itu. Okay. Itu pun hadiah. Oh, ketika jadi diawali saya, dari Asri merah? Asri merah. Nggak ada Asri merah, Asri. Asri? Asri. Tuh, Ajeng itu beliau. Berarti saya bisa simpulkan bahwa Pak Edi ini adalah salah satu importir yang berhasil membawa aglonema hybrid dari Thailand masuk ke Indonesia, lalu dikenalkan di seluruh masyarakat Indonesia ya Pak ya? Betul. Makanya akhirnya terkenal untuk betul saat ini. Jadi nanti harapannya dari importir ini adalah mereka mendatangkan sesuatu yang baru. Bahkan yang saya tahu Pak Edi, beberapa seedling saya juga pernah dapat dari beliau, itu diambil. Bahkan semua seedling, seedling itu bisa one pot one seed atau sudah ada beberapa pot, nah itu diambil semua, diambil sehingga semua. Di Thailand nggak ada. Nah disitulah dia menyebarkan, termasuk saya dapat kebagian, nanti kembangin gitu. Kan artinya dia nanti juga akan berpikir nanti ke sana lagi, belusukan, cari hibrid-hibrid baru atau bahkan seedling gitu. Kalau dulu begitu beliau. Jadi maksudnya tidak bukan hanya sendiri harus membudidayakan, menjual. Enggak hanya menjual, dalam tanda petik importir di sini itu tidak hanya sekedar menjual atau kulaan dari Thailand atau dari mana bawa ke sini, tidak. Nah, itulah yang disebut siklus. Nanti dia akan bawa seedling-seedling baru katakanlah atau new hybrid yang di sini memang enggak ada. Nah, kemudian kita sebarkan oleh importer itu kepada petani-petani, grower, untuk disebarluaskan. Nah, itu sehingga menjadi ada keterhubungan antara breeding, petaninya gitu, sama teknik budidayanya, teknologinya ada, kemudian importer untuk memperdagangkan dan mendatangkan sesuatu yang baru. Oke, jadi menarik ini Pak. Saya simpulkan bahwa keterkaitan ini sangat terhubung dengan empat profesi atau empat bidang tadi ya Pak ya. Nah Pak, boleh saya terima kasih sebelumnya Pak ya. Sama-sama. Namun saya akan kembali sama Pak Eka Yono. Saya menarik nih Pak, kalau Caim tadi bilang Pak, untuk profesi dari petani atau petani profesional ini sangat penting dalam budidaya dunia aglonema di Indonesia. Nah, kenapa kalau misalkan memang sudah ada budidaya dari petani profesional, kenapa harus dikultur, Pak? Boleh dibantu, Pak? Karena kalau dengan kultur itu mereka membuat jaringan yang akan lebih banyak budidaya yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan profesional punya gitu, konvensional gitu. Oh gitu, tapi bukannya justru kalau misalkan semakin banyaknya aglonema yang akhirnya membludak dengan jumlah yang banyak akan membuat harga itu satu semakin murah, kedua terlihat lebih pasaran, dan bahkan kalau orang-orang bilang ya Pak ya, wah ini udah deh barang-barang massal gitu. Malah bukannya lebih eksklusif ketika petani aglonema Indonesia atau petani profesional sebagai Bapak yang hanya membudidaya dengan secara manual, Pak. Tapi kan secara manual itu kan maksudnya saat ini kan pangsa pasar itu luas sekali. Ya. Jadi luas sekali, kita tidak takut bahwa oh nanti ini barang murah atau apa gitu kan, berlainan jenis. Jikalau yang secara manual atau konvensional itu akan misalnya sebagai contoh ada barang-barang unik yang tidak bisa dikultur jaringan. Nah, itu akan masing-masing pada pangsa pasarnya gitu. Baik, nah untuk Bapak sendiri untuk cara memperbanyak aglonema ini termasuk dengan cara manual atau memang sudah kultur jaringan lalu dibesarkan juga tidak di sini atau gimana Pak? Saya masih dengan konvensional, potong. Potong? Tanam, potong, tanam setiap hari. Oh gitu. Gitu. Nah itu menurut Bapak sendiri itu sudah memenuhi target belum sih Pak untuk penjualan sendiri kalau misalkan kalau penjualan sendiri masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Iya. Tapi kalau untuk jumlah yang lebih banyak? Jumlah yang lebih banyak masih belum. Oh, akhirnya jadi memutuskan yang namanya kultur jaringan tadi ya Pak ya? Mestinya sih, tapi kami belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Karena kan kesinambungan itu yang penting. Labnya kita mau bangun sesuatu, satu lab itu butuh satu dana yang besar sekali gitu. Nah terus jadi, kalau untuk Bapak sendiri memandang aglonema ini secara beberapa tahun kebelakangan ini gimana Pak untuk peredaran aglonema yang ada di Indonesia? Semua aglonema itu oke untuk di Indonesia ya. Bermacam-macam sebenarnya, banyak jenis ya. Dan kita itu yang bisa diperbanyak ya. Yeah.
yang dibesarkan semua itu kan akan menjadi indah gitu kan. Yeah. Itu bagus. Ada nggak sih Pak yang diunggulkan dari ID-ID tertentu Pak? Ada beberapa ID sih, seperti contoh waktu itu Nikita. Nikita, baik. Nah, terus ada Rianita Violet, yeah. Violet gitu. Goliat putih kan saat ini banyak moonlight, yeah. Violet juga ada. Oh, memang terlahir dari sini ya Pak ya? Enggak, tidak. Moonlight saya dapat dari Pak ID. Wow. Perbanyakan dapat. Saya profesional ini. Oh gitu, makanya terikatan dari petani tadi dibilang ada juga importer, itu memang akhirnya saling terhubung ya Pak ya? Siklus. Saling bergantengan. Itu bahasa yang lebih. Dan akhirnya kita semua bisa ada duduk di sini ya Pak ya? Kalau siklus-siklutan kan nggak mungkin. Betul. Nah, terima kasih kalau gitu. Pak Edward, saya mungkin akan kembali sama Pak Rizal. Sebagai pengamat Pak, untuk pengamat aglonema sejarawan Indonesia juga. Dan sejarawan juga. Sejarawan. Nah sebetulnya kita juga nggak tahu nih Pak, bagaimana cara mengenali identik aglonema, karakter aglonema, kalau kita tidak mengenal, mohon izin ya Pak ya, kita nggak mengenal itu sini, bagaimana karakter-karakter yang ada di aglonema yang mungkin saja baru beberapa tahun ini, yang belakangan orang kenal. Paling berapa sih Pak yang kita tahu kan dari aglonema itu kan banyak jumlahnya. Nah, Pak, untuk mengumpulkan data-data ini gimana deh, Pak? Caranya, Pak? Ya, sebenarnya buku Splendid ini bukan bercerita tentang hibrid-hibrid. Memang hibrid-hibrid, tapi ini lebih ke advantage, hobi yang lebih dari sekedar ya memelihara. Tapi ini menampilkan aglonema itu sebagai sebuah hobi yang menarik. Jadi artinya kita tidak memperlakukan aglonema. Sedikit didekatkan Pak untuk mic Pak. Ya, sampai di mana tadi? Di buku untuk data-data pencarian. Nah, sebenarnya begini. Ini buku sebenarnya bukan buat orang pemula sih, karena bukan pengenalan hibrid-hibrid. Gitu. Jadi ini lebih kepada aglonema, bagaimana menciptakan tanaman aglonema ini bisa tampil perform. Jadi aglonema itu bisa kita jadikan sebagai sebuah hobi, di mana kita membentuk aglonema ini. Kenapa dibilang sebagai hobi? Karena ada effort di sana, kegiatan kita sehari-hari membentuk. Aglonema itu memang cantik ya, tapi tanpa sentuhan-sentuhan tertentu, dia kan nggak bisa tampil maksimal. Itulah prinsip sebagai hobi. Jadi adanya kontes-kontes aglonema itu muara dari itu semua, dari kegiatan para hobis ini. Gitu. Jadi kita contohnya misalnya bonsai ya. Yeah. Bonsai itu bukan pohon biasa. Kalau pohon biasa yang dikerdil kan itu namanya pohon kerdil. Betul. Bukan bonsai. Jadi ada standar-standar sehingga disebut bonsai. Aglonema juga begitu. Untuk aglonema yang tampil perform itu, dia ada standar-standar tertentu yang harus kita penuhi sehingga dia bisa kita tampil disebut sebagai splendid. Standar-standar ini ya sebagian standar ini yang kemudian dirumuskan menjadi formulasi sebuah kontes. Jadi kontes itu adanya di apa ya, muara para hobi tadi ya, untuk memamerkan sebenarnya hasil yang dia kreasikan tadi yang ya terbaik. Kurang lebih seperti itu. Splendid ini, buku ini bercerita tentang itu, walaupun di situ ada banyak hal-hal lain yang lebih spesifik selain kontes, juga banyak tentang mutasi, warna dan lain-lain. Berarti salah satunya tujuan dari buku ini hadir itu bukan hanya mengenalkan untuk para pemula saja, namun untuk menceritakan bagaimana terbentuknya yang namanya kontes nasional itu hadir dengan cara bentuk-bentuk yang berbeda. Salah satunya. Jadi butuh kreativitas seseorang
sehingga membeli aglonema itu bukan sekedar ditaruh di pajangan di teras. Betul. Gitu. Atau di tempat kandang, tapi nggak dibentuk-bentuk. Iya. Ya bagus, bagus, karena aglonema itu sendiri sudah bagus. Tapi sebenarnya aglonema itu memang tanaman yang sangat indah, tapi kalau kita bentuk. Kalau dibentuk? Iya, kalau kita biarin ya biasa-biasa saja. Betul, kalo hanya yang meletot, begini-begini. Orang anggap biasa. Sebagai pajangan rumah saja ya, Pak ya? Sebagai pajangan rumah. Dan kita tujuannya ini kan agar aglonema itu sebagai sebuah hobi yang bergengsi. Nah, di dalam hal ini juga kalau kita tadi cerita hibrid-hibrid baru atau beberapa hibrid yang memang unggulan dan mahal. Iya. Di dalam konteks hobi tadi itu tidak bisa berlaku serta-merta seperti itu. Karena hibrid yang mahal kalau tampilnya jelek ya jelek saja gitu. Betul. Mungkin kamu belinya mahal. Tapi tampilnya jelek, buat kita nggak ada harganya. Bahkan mungkin aglo yang murah tapi kamu bisa menampilkan secara indah. Betul. Nah itulah yang bisa unggul sebagai juara di kontes. Wow, ini ya, menarik banget, Pak. Jadi tidak harus mahal gitu. Iya. Tidak harus mahal. Memang di dalam dunia hobi secara keseluruhan ada yang disebut, pastilah kita nggak lepas dari yang barang-barang langka, yang rare item itu ya. Betul. Itu pasti ada. Pasti ada. Tidak lepas. Tapi dalam konteks yang splendid, aglonema yang tampil di dalam kontes, itu tidak berlaku hal-hal seperti itu. Jadi, maksudnya ini kita lebih menyadarkan ke banyak para hobis. Nggak usah takut kalau aglonema itu mahal. Yang jelek pun, asal kamu tekun, itu bisa tampil bagus. Jadi nggak harus ngecek dompet dalam-dalam mahal banget. Harus dibilang, oh kamu aglovers gitu. Yang biasa-biasa saja pun. Tapi itu bisa, dan ini lebih memasyarakatkan lagi. Kalau masing-masing orang cuma beli aglo tutan jamannya atau apa yang murah-murah, yang 100 ribuan, 50 ribuan, kalau bisa dia tampil cantik, bagaimana? Akan menjadi nilai jual yang mahal. Tentu, dan punya kebanggaan tersendiri, saya bisa tampil cantik. Walaupun ya, dengan harga murah, seperti ya, itu. Biarpun harga murah, Anda bisa beli golden hook, tapi hasilnya jelek. Betul. Nggak Anda rawat. Betul. Anda bangga sama itu karena mahal. Tapi saya bangga, biarpun murah, tapi saya bisa tampil cantik. Nah, kurang lebih ini yang mau ditonjolkan di buku itu. Sehingga masyarakat luas lebih mencintai aglonema. Wow. Walaupun di situ, di dalam dunia hobi, itu ada yang namanya rare item, betul, langka, dan hal-hal seperti itu. Yeah. Bahkan ada, tidak semudah itu sebenarnya. Karena ada tantangan-tantangan untuk membuat dia cantik itu ternyata memang butuh ketekunan tersendiri. Dan disitulah nilainya. Cantiknya aglonema itu ya secara keseluruhan ada tantangan itu. Tidak mudah juga untuk membentuknya bagus. Betul. Karena ada mulai dari pemilihan bibit, dari memperlakukan tanamannya itu sendiri, pupuk yang tepat, warna daun, kecerahan, dan itu sesuatu yang sangat exciting untuk kita tekuni. Dan dia menjadi hobi. Artinya dia tidak kalah dengan hobi yang untuk ditanam hias ya, kelas-kelas sultan, ya, bonsai atau apa, tidak kalah. Tidak kalah mewahnya ya Pak. Tidak kalah mewahnya. Aglonema itu bisa sangat, bukan apa aja ya, menjadi hal yang sangat menarik ya Pak ya. Sangat menarik dan splendid. Splendid. Ada nilai-nilai romantismenya juga. memang gitu, dan itu yang membuat saya sampai setua ini masih tetap dikeluarkan apa segala ya, pikiran untuk aglonema. Wah, ini sangat menarik untuk para sahabat Indah, karena yang biasa kita tahu banyak orang yang mengenal aglonema rare item sebagai tujuan ya Pak ya, untuk aglonema itu harus dimiliki. Namun ternyata ini ada hal yang mungkin bisa diagak benarkan ya Pak ya. Kalau misalkan untuk aglonema itu ternyata bukan hanya barang-barang yang mahal saja atau yang mungkin yang terkesan memang barang limited yang dikategorikan bagus, namun dengan harga murah pun bisa menampilkan keindahan kalau kita rawat dengan tekun.
Itulah yang namanya romantisme tadi kan, kecintaan kita terhadap tanaman itu ya, kita curahkan dalam membentuk aglonema ini sehingga tampil top form. Itu poinnya di situ. Poinnya di situ. Walaupun saya bilang tadi di dunia hobi itu yang rare item itu ya, tetaplah ada. Wow, ini menarik banget. Boleh tepuk tangan. Aduh, ini keren banget. Ternyata banyak salah paham dari para pemirsa juga di dunia aglonema. Saya harus punya ini biar dibilang sultan. Dan mungkin saya harus punya yang rare item untuk menjadi yang Cak Aim bilang tadi, bangga terhadap aglonema yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi ternyata yang malah susah itu membentuk aglonema dengan karakter harga murah menjadi mahal dengan nilai jualnya, namun dengan bentuk yang performnya bagus. Ya, itu. Dan ada lagi yang rare item yang langka tadi. Iya. Dicoba untuk membentuk kan tampil top form. Iya, nah, itu. Orang namanya kentrum gitu. Orang gila itu kan. Tidak beli mahal-mahal, kamu eksperimen gitu. Iya. Orang nangis kan. Kalau dulu, aglonema itu dijual harganya per daun. Mulai dari 1 juta, 2 juta, sampai yang 10 juta. Bahkan ada yang sampai 20 juta. Iya. Anda tampilkan itu kotak-kotak-kotak, patah satu aja udah 20 juta kan. Hilang begitu sulit aja, betul, ya, betul, betul. Yang kamis itu. Tingginya di situ. Oh gitu. Banget. Jadi kalau kita bisa menampilkan bibitan yang bagus, bibitan yang bagus itu aja pun seleksinya benar-benar harus kita pelajarin. Nggak sembarang aglo itu dari yang banyak begitu, yang diperbanyak orang, yeah, menjadi bibitan yang bagus. Tidak. Jadi memang ada peruntukan-peruntukannya. Oh, ini peruntukan untuk yang kelas, yang dipelihara biasa-biasa saja, yeah, tampil sebagai dekorasi. Kan nggak ada salahnya, karena memang ini tanaman yang cantik ya, bisa dipakai untuk elemen hias interior, ya, buat di taman, gardening, dan lain-lain. Dan peruntukan untuk hobi pasti beda. Wow. Pasti dia beda, dia punya persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhin sehingga kita bisa menampilkan aglonema itu dalam kondisi yang top formnya. Karena basic aglonema itu bagus, tapi dia harus bagus itu kalau misalnya cewek itu kan, ya cewek cantik, tapi lebih cantik lagi kalau kamu rawat, gitu. Okay. Ya, aglonema juga sama. Seperti itu ya, dia Pak. Dia cantik, ya? Tapi kalau kamu biarin, ya lecek dong. Hanya gitu, biasa-biasa aja terlihatnya, ya. Harus di salon, harus di, ya sering dielus-elus. Itu ada tagline-nya, bro. Sentuh aku dengan kelembutan, pandanglah aku dengan pandangan cinta. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Wow. Jadi kita berharap dengan semuanya berkumpul elemen-elemen yang dari penghobisnya, pegiatnya, dari yang importifnya dan yang lain-lain. Ini menjadi sebuah satu kesatuan yang kita sebut komunitas, di mana saling mengisi seluruhnya. Dan inilah terbentuk sebuah komunitas aglonema. Karena biar bagaimanapun, aglonema ini kan sebuah bagian dari komunitas besar yang kita sebut tanaman hias. Jadi komunitas tanaman hias itu begitu luas. Masing-masing punya bagiannya sendiri-sendiri untuk bisa tampil lebih ke depan gitu. Jadi akhirnya akhirnya aglonema seperti itu. Dan berarti dari 4 komunitas itu ya, bukan komunitas, tapi 4 dari profesi atau bidangnya ini akhirnya mencetuskan satu profesi ya, satu komunitas. Iya. Komunitas yang akhirnya menjadi dari besar. Profesi. Betul, sebenarnya. Betul. Jadi ada tonggak-tonggak komunitas ini kan. Komunitas ini kan berdiri ditopang oleh beberapa tonggak. Walaupun secara keseluruhan komunitas itu adalah bentuk dari sebuah kelompok yang menggemari sesuatu itu dalam bahasa artiannya seperti itu kan, definisinya dari hobi. Nah, hobi ini ditunjang oleh banyak. Pertama oleh pemuliannya, kemudian dari pegiatnya. Pegiatnya ini macam-macam, dia petani, dia sebagai penggiat. Artinya mereka ini yang menjamin kontribusinya itu ada di pasar. Nah, nanti di sini juga punya masalah sendiri di kontribusi pasar itu dan itu. Yeah. Ya, bisa di situ berlaku supply and demand. Kalau banyak pasti dia murah. Tapi memang butuh murah karena ada pangsa pasar yang mungkin untuk yang murah, karena nggak mungkin Golden Hope itu Anda taruh di teras kan gitu. Iya. Kurang lebih begitu. Jadi aglo-aglo
bukan masalah soal harga. Jaman itu jelek. Iya. Dia murah bukan tentu jelek. Dia murah karena memang jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak gitu loh. Jumlahnya banyak. Sehingga tapi tidak mengurangi keindahan. Mindset ini yang harus kita tanamkan benar-benar. Jadi enggak harus malu enggak punya harga murah? Enggak perlu malu kalau enggak punya sultan gitu. Betul. Sultan pun kalau kamu bisanya cuma beli, nggak bisa rawat, nggak ada gunanya juga. Iya. Bakal bonyok-bonyok juga itu. Nah, orang yang mau berani beli mahal ya, dan memeliharanya, itu kan sebuah challenge, kata dia tadi. Kata Cahaya itu challenge. Ada tantangan tersendiri di situ. Iya. Untuk bisa, bagaimana sih bisa menampilkan ini. Selain memang, karena memang kelangkaannya menjadi kebanggaan tersendiri. Dan itu di semua hobi ada. Seperti itu ya Pak ya. Di mobil antik lah, di barang antik, ya, atau bahkan di olahraga gitu. Olahraga aja begitu, sudah macam-macam sudah kepingin kalau di apa tenis gitu, yeah, kepingin itu punya raket yang orang lain nggak punya. Betul gitu. Betul. Nah, itu udah umum saja di mana-mana begitu. Akhirnya jadi untuk kultur jaringan itu jadi membantu semua masyarakat yang tadinya harga aglonema itu mahal, ketika dia jumlahnya lebih banyak itu bisa diterima di semua kalangan dengan harga yang jumlahnya mungkin agak lebih murah dan bisa dibeli semua pasar, orang. Pangsa pasar itu kan beragam, tidak semuanya orang menengah ke atas, betul. Nah, ya. Jadi begini, sebenarnya kalau dari kalangan hobis ini yang paling penting itu dia bisa stabil sehingga gengsi itu. Kita juga nggak kepingin aglo itu sangat mahal. Memang ada aglo yang sangat mahal. Yeah. Itu yang kita sebut snob. Ya, dunia hobi itu pasti penuh. Pasti ada yang berani beli di luar harga, di kewajaran gitu ya. Betul. Tapi juga kita nggak kepingin aglo itu sangat murah karena kehilangan gengsi gitu. Betul. Pasti kita nggak mau juga, oh, aglo kok murah, malu saya piara ini, iya, tanaman murah gitu, betul, nggak mau juga gitu. Jadi harga itu harus yang standar. Nah, sehingga itu jalan keluarnya untuk apa ya, untuk kalau untuk dari stabilitas harga itu pasti diatur oleh orang-orang yang di pasar, pelaku pasarnya, kemudian untuk yang di segi hobis, muaranya itu tadi di kontes, dan ini ada terjadilah sinkronisasi sehingga dunia aglo ini, jagat aglo ini masih eksis gitu. Oke, okay. Aduh terima kasih banyak nih Pak. Jadi saya ada satu pencerahan juga, karena untuk harga aglonema mahal atau murahnya itu tergantung dari kualitas bagaimana bentuk itu tercipta. Iya, seperti untuk, itu ya. Untuk yang kita sebut keindahan aglonema yang maksimal, yang yeah, perform itu dari situ. Ya, dari situ. Oke. Okay. Nah, sahabat Indah nanti bisa sahabat Indah cari untuk aglonema splendid. Splendid aglonema yang nanti di buku ini banyak mengulas atau menceritakan bagaimana aglonema itu dibentuk, terus udah gitu karakter-karakter aglonema mungkin seperti itu ya Pak ya, ya? Ini bisa dibeli sama Bapak nanti? Kita bisa hubungin, marketingnya. Oke, boleh, nanti saya bantu ya Pak ya. Untuk para sahabat ini jangan khawatir, nanti akan saya sematkan saya untuk nomor telepon sebagai penulisnya aja. Oke, Bapak terima kasih banyak. Mungkin saya akan pinjem Pak untuk mic-nya. Terima kasih banyak. Nah, sahabat Indah, mungkin saya akan berganti narasumbernya. Di samping saya ada Bapak Romi Zulkarnain sebagai pemilik RV Aglonema. Nah, Pak, untuk pengamat aglonema di dunia penjualan ya, Pak, ya. Gimana sih, Pak, penjualan untuk saat ini di dunia aglonema Indonesia? Saat sekarang ini sih, kalau penjualan lagi bagus menurut saya. Sangat bagus ya, Pak, ya? Bagus. Justru sekarang kayak gini. Saat harga sudah mulai, kemarin harga kan turun, terus kita udah ya turun kan karena koreksi lah, koreksi harga, terus udah mulai stabil, ya bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja, cuman gimana caranya kita menyediakan barang yang sudah cukup baik gitu. Iya. Yeah. Menyediakan barang yang baik untuk di pasaran itu aja. Diterima dan permintaan dari para pelanggan itu sendiri ya Pak ya? Iya. Nah untuk Bapak sendiri memantaunya dari penjualan untuk aglonema yang paling diminati untuk saat ini seperti apa sih Pak? Mulai dari tadi kan disebutkan yang banyak pemikiran kita tuh harga mahal maka eksklusif, harga murah ah biasa saja. Nah untuk penjualan di Bapak pantau untuk selama ini gimana Pak untuk saat ini? Harga mahal pasti akan dicari. Karena tadi kita bicara tadi masalah pride, ya. Masalah kebanggaan. Kebanggaan itu ada macam-macam. Ada yang
kita punya kebanggaan karena kita punya punya barang yang nggak ada di orang lain. Betul, betul. Ya kan? Kita punya kebanggaan karena cuma kita yang punya. Tapi di sisi lain juga kita punya kebanggaan kalau kita bisa menampilkan perawatan kita bagus gitu. Iya. Sama iya. Kayak saya juga, misalnya menjual, saya bisa menjual dengan hasil kita tinggi-tinggi, tapi yang saya jual bagus. Perform dan juga dari tampilan ya Pak ya? Jadi, saya sih nggak usah khawatir harga terkoreksi dia akan kembali lagi. Terus kembali kalau lagi. Misalnya sekarang kayak teman-teman petani konvensional, yeah. Konvensional, ya dia tetap butuh juga nanti ada pasokan yang lain misalnya dari impor. Iya. Yeah. Kan banyak menambah hasanah dunia peraguan juga. Ya. Oke, jadi Bapak merasakan dari dunia aglonema. Tidak harus melulu masalah aglonema yang dihadirkan dari Indonesian Hybrid saja, namun membutuhkan juga aglonema yang berasal dari Thailand gitu ya Pak ya? Atau mungkin dari negara lain? Iya dong, karena gini, misalnya kita penghobi, misalnya kan misalnya kita penghobi gitu. Iya. Dia perlu goliat, dia perlu online, dia beli 1-2 gitu. Paling banyak dia beli 5. Iya. Buat orang dia penghobi kan banyak-banyak, dia pasti akan mencari jenis lain yang cantik, yang dia suka. Iya. Ya, begitu seterusnya akan terjadi di para penghobi yang lain. Ya. Dan itu bisa kita dapatkan dari teman-teman lain yang bisa menyediakan. Misalnya importer bisa menyediakan barang yang bagus. Nah, di sisi lain juga, misalnya ada jenis-jenis barang misalnya Moonlight. Iya. Pasaran, misalnya Kwaseng, dia hanya bisa menyediakan sebulan 100. Iya. Jalan keluarnya apa ya? Putus jaringan. Cuma satu jaringan juga kan mas lama. Iya. Kita putus sekarang, emang bisa dijual sekarang? Betul. Bisa saya hasilkan sekarang. Sekian bulan lagi. Iya. Sekian lama lagi. Dan ya kalau saya bisa menyarankan untuk yang jualan-jualan di jaringan, kalau boleh yang dipasarkan itu yang sudah memang sudah layak dijual, karena orang untuk jaringan itu aklimatisasinya panjang. Betul. Sangat panjang. Karena kalau enggak ya itu mah ya bisa jual harga murah dan kalau mati kan betul. Ya kan? Sama ya. Berarti untuk kultur jaringan sendiri mungkin bisa digarisbawahi tidak menjual dengan barang prematur ya Pak ya, atau dengan ukuran-ukuran yang belum masuk dengan ukuran standar layak jual. Iya, karena kan gini loh, sesudah dia dari lab terus dia ada proses aklimatisasi itu kan panjang. Kalau misalnya itu langsung kita jual percuma aja. Percuma kalau, saja. Apalagi kalau pembelinya adalah yeah. Pemobi baru. Dan mobil baru ya sayang. Sangat disayangkan ya Pak ya. Akan bagus kalau memang sudah waktunya dia dijual, enggak apa-apa. Okay. Gitu. Aman kok itu. Teman-teman masih banyak kok. Teman-teman yang lain masih cari barang apa. Tetap aja butuh importir. Ada cari barang importir. Yang petani lokal yeah. Banyak tetap dicari. Oke, okay, jadi untuk dari petani profesional terus udah gitu di kultur jaringan artinya belum mencukupi dari permintaan di dunia pasar aglonema Indonesia. Itu yang saya tangkap ya Pak ya. Gini ya, biasanya yang di kultur itu adalah yang permintaannya sudah sangat banyak. Iya. Sudah sangat banyak. Kan dia bisa dikerjakan itu kan hasilnya kan bisa banyak, tapi memang butuh waktu lebih panjang. Betul. Itu aja, itu untuk pemenuhan dari permintaan yang membludak ya mungkin ya Pak ya, membludak. Banyak. Berarti ini harus juga importer yang akhirnya harus datang sebenarnya, dan membantu ya Pak untuk menghadirkan aglonema. Satu kesatuan luas dalam bidang pertanian. Iya. Di bidang pertanian, siklus pertanian, ada tata niaga yang segala macam itu kan ada breeder, ada grower, ada importer,
ada pedagang, ada calok, segala macam lah. Itu ada satu kesatuan. Jadi sangat terikat ya Pak ya. Udah, terima kasih banyak buat Pak Romia juga. Ternyata untuk penyedia atau jumlah aglonema yang dihadirkan di Indonesia belum mencukupi dari dunia petani profesional saja atau dari bidang petani profesional saja dan juga dari kultur jaringan. Namun harus dibantu juga dari importir aglonema yang akhirnya menghadirkan aglonema-aglonema yang semakin beragam dan akhirnya diterima dari semua masyarakat. Ya, betul. Saling melengkapi. Entah itu dari jumlah atau mungkin dari ragam jenisnya ya Pak ya, seperti itu. Semua itu sebenarnya kan akan saling melengkapi. Saling melengkapi, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Romi. Ini saya mungkin akan kembali Sobat Indah dengan importir aglonema yang tadi mungkin banyak disinggung, banyak menghadirkan aglonema-aglonema dari jenis Kocindol yang kita tahu. Terus udah gitu ada juga di aglonema asri merah dan asri putih ya Pak ya. Dan mungkin ada maeswara atau mungkin mohon dibantu Pak Edi langsung dibantu untuk dijawab Pak untuk aglonema-aglonema yang sudah dihadirkan dan sebagai importir bagaimana sih Pak untuk kacamata menghadirkan aglonema Indonesia lebih maju lagi dari Bapak sendiri. Jadi dulu awalnya waktu saya milih profesi sebagai importir, tadinya saya juga ya penjual biasa lah. Kita biasa kaki lima karena mau kiosnya ada di Yogyakarta gitu ya kan. Sebelum kita jadi importer itu kita kalau jual dulu, zaman dulu itu masih terbatas sekali ya. Produk lokal itu waktu zamannya saya yang ya udah banyak misalnya, tapi yang the best itu kita anggap lima besar itu seperti Tiara, Hotre, Biduri, Dolores, sama Diana itu lima besar lah waktu zamannya. Bawa tahun 2010 itu ya. Jadi dari Greg Hybrid ya Pak ya? Iya dari Greg Hybrid. Itu yang udah ada di Indonesia. Jadi saya satu hari pernah berpikir, saya jadi importer, tapi kemudian kalau kita bawa Kocin Paraguay waktu itu juga udah ngetop ya. Ini kok kayaknya nanti hybrid kita itu aja dan kita bawa dari Thailand itu, tapi mereka di sana juga berbanyak. Akibatnya problem di market. Penjualan tuh biasanya problem. Nanti si A bawa lebih murah, jadi harganya ngaco juga gitu kan. Jadi saya ada berpikir bagaimana kalau saya bisa memiliki seedling yang langsung dari biji yang memang sejak dari kecil kita udah bawa ke Indonesia tuh. Kita bawa ke Indonesia, kita perbesar di sini, kita perbanyak di sini. Gitu. Nah jadi mulailah kita kumpulin seedling-seedling, nyari itu banyak-banyak beberapa ya yang akhirnya sekarang jadi favorit. Ya salah satunya seperti Maeswara, si Asri, itu kan mereka jadi favorit. Terus dari Kocin itu ada Kocin Redlip, ada Kocin Doll, ada Kocin Slimani, ada Kocin Talent, itu dari awal ya. Neskia. Ya. Neskia, Ajeng, Neskia, itu termasuk juga ya Pak ya? Itu termasuk ya. Nah itu hybrid-hybrid yang memang kita bawa seedling. Jadi memang saya maksudnya adalah supaya kita perbesar di sini, perbanyak di sini, sehingga kita punya jenis banyak yang kita bisa jual, variasinya tuh macam-macam. Dan ya syukur ya, alhamdulillah itu berhasil ya di Indonesia ya. Bahkan terakhir bahkan orang Indonesia jual lagi balik ke Thailand dan banyak lagi dan dibeli lagi kemari gitu ya kan. Nah kira-kira gitu. Jadi pertama awalnya itu memang kita mau bawa seedling supaya kita lebih banyak lagi yang bisa kita jual. Karena memang gini, bukannya berarti oh hybrid Indonesia coba bilang cuma sedikit kan, enggak, ternyata banyak gitu kan. Cuma waktu itu kan banyak sebagian yang memang punah, enggak ada ya. Jadi zamannya dulu kalau misalnya mungkin dulu misalnya seperti kayak kalau kita hybrid-hybrid itu yang udah pada hilang-hilang itu kan banyak sekali lah. Misalnya contoh Loro Mendut. Waktu sebelum booming, Loro Mendut itu enggak ada yang lihat. Iya. Ya, 25.000. Mana ada yang mau lihat. Jadi enggak ada yang mau piara. Jadi kita enggak ada tuh Loro Mendut. 2020-2021 dia sampai 1.5 juta, baru mulai banyak. Nah, artinya kan dulu itu terbatas sekali hybrid lokal kita gitu kan. Ada tapi mahal, yang mahal Harley Quinn. Ini Bro Edward C
seksi pink. Seksi pink, kalau kita kemari dulu seksi pink semua. Semuanya seksi-seksi di sini gitu kan. Iya, Pak. Iya. Nah, ada seksi pink, semua seksi. Semua seksi. Dan Brenda. Iya. Seksi dan Brenda. Nah, pink kan? Iya, kira-kira juga. Supaya yang pink-pink. Nah, kita coba bawa supaya untuk memperbanyak varian-varian sini. Dan memang sebenarnya importir itu dikasih surat izin untuk impor itu harus membawa jenis-jenis baru untuk dikembangkan di sini. Ya, jadi bukan cuma bawa yang biasa terus. Wah, itu bahkan kalau yang sudah ada di sini itu sebenarnya dilarang untuk dibawa karena untuk menjaga menstabilkan harga di market. Itu importir yang aslinya seperti itu. Karena memang itu ada aturan, kita ada satu buku dengan jadi kita ada jalur-jalurnya juga gitu. Kemudian kita juga diwajibkan oleh pemerintah itu untuk membantu petani-petani. Jadi kalau kita bawa seedling baru, kita harus kasih itu ke petani supaya petani kita di sini bisa kembangin. Nah itu, jadi emang banyak. Akhirnya memang saya kadang-kadang kan contoh kayak misalkan asli putih aja, waktu lagi booming saya malah nggak punya. Orang-orang, teman-teman yang lain tuh yang bisa ngerasain jual 60 juta, 70 juta gitu. Kita waktu itu nggak ada. Oh, berarti akhirnya Pak Edi ini dari seedling itu tidak hanya untuk dipelihara sendiri dong Pak, berarti akhirnya disebarluaskan kepada teman-teman seperti tadi Pak Edward, Pak Rizal, Pak Aim, dan mungkin Pak Romi sendiri ya. Itu biasanya mereka yang perbanyak. Kalau bisa kesebar ke seluruh Indonesia. Dan akhirnya dikenal ya Pak? Dan akhirnya dikenal. Dikenal. Zaman dulu kita nggak bisa mahal. Tahun waktu itu kan memang agro kan lagi drop ya. Iya. Pasti itu cuma berapa duit? 300.000, 250.000. 200 sudah segini. Sudah dengan ukur besar ya. Zaman dulu. Terus waktu kita sebar baru ngetop. Terus kemudian ada efek COVID itu kan, kalau orang bilang COVID efek. Ya, naik. Permintaan pada saat itu, saat orang banyak di rumah lebih tinggi. Nah, itulah artinya semua dapat keuntungan kan. Memang itu tujuannya adalah kita sebagai importer. Jadi importer itu bukan membeli barang yang udah ada di Indonesia, Indonesia udah perbanyak, terus dibeli, dijatuhin harga, bukan seperti itu gitu. Yang seperti itu mungkin ada, tapi itu nggak akan langgeng. Pasti karena apa? Banyak sumpahin. Berarti tujuan dari, maaf Pak, saya sebut Red Leaf Garden karena mungkin salah satu Bapak kan memegang dari Red Leaf Garden ya Pak ya. Tujuan dari Red Leaf Garden sendiri adalah membawa banyaknya aglonema yang ragamnya tidak ada di Indonesia lalu disebarkan dan akhirnya banyak dinikmati. Pada saat ini pun masih banyak dengan harga-harga yang lumayan fantastis, kita sebut fantastis. Ya, pada fantastis. Karena terjadi sebagai favorit. Betul. Nah, itu tujuannya kita, supaya itu Indonesia lebih banyak lagi hybridnya, lebih banyak varian buat penjual-penjual, dan bahkan kalau misalkan petaninya sini sudah bisa memperbanyak, itu mungkin bisa kita ke ekspor, gitu. Karena tujuannya juga si imported ini dituntut juga adalah untuk mengajak teman-teman yang bertani ini untuk mengekspor tanaman hias, gitu. Supaya kita juga dapat devisa. Jadi jangan main di dalam kandang mulu lah. Betul. Dan akhirnya kita dikenal sebagai produsen, berarti produsen di dunia aglonema. Jadi Indonesia akhirnya dikenal itu sebagai pecinta tanaman hias dan juga orang yang bisa mengekspor, gitu ya Pak ya. Jangan beli mulu. Berarti ini juga berarti mengajak para sahabat yang ada di rumah juga untuk membudidayakan aglonema. Jadi bukan hanya tugas dari Pak Edward juga langsung, tapi banyak juga harusnya semua orang yang ada di daerah atau mungkin yang memegang aglonema harus membudidaya juga Pak. Budidaya dengan standar yang benar, kita edukasi yang benar yang belum ngerti. Kayaknya ini teman-teman kita di sini semua ringan tangan lah, gitu. Asal ada yang telepon nanya nih gimana cara perbanyak itu caranya menerima telepon bisa sampai jam 12 malam loh, saya tanya gitu, kan. Tidak pelit ilmu ya Pak ya, Masya Allah. Pokoknya kita maju bersama-sama. Iya. Jadi nggak boleh ada yang cuma satu dua yang maju. Iya. Nah kemudian gimana nih kalau ternyata kan saya banyak dengar ya teman-teman tuh kadang-kadang ada permintaan nih, wah ada ini ada orang Jepang nih minta ini segala layanin. Gitu.
gitu, melayani. Mungkin sekarang 1-2 pot, 5 pot, mungkin nanti kalau dia harga kita udah bisa bersaing, kita bisa bersaing, itu bisa jadi ratusan jadi ribuan. Kemudian kan kita dikenal kalau sudah banyak, mungkin, nah di sini kita butuh sekali teman-teman yang main di lab untuk jaringan, mereka yang produksi. Terus jadi kalau di luar negeri, petaninya tuh bawa pohonnya ke silang kultur, dia kultur, kemudian setelah jadi dia pelihara sampai besar, baru dia import, ekspor ke luar negeri. Nah kita bisa seperti itu kok. Indonesia bisa, luas sekali ya. Cuma harus serius. Nah kadang-kadang saya juga bisa lihat teman-teman itu punya kekurangannya, itu cuma ada 3 kekurangan mereka tuh dalam memperbanyak ya, kecuali yang udah profesional. Saya juga belajar dari beliau sih, ini salah satu guru juga. Mereka tuh nggak disiplin, nggak punya komitmen, dan nggak fokus. Yang paling nggak fokus itu paling banyak. Hari ini dengar Golden Hope diturunin harganya, wah langsung panik ikut turunin atau nggak mau bikin, wah itu salah. Jadi ketika kita perbanyak, kita harus tetap fokus apa yang kita perbanyak. Jangan dengerin itu tetangga sebelah mau jual murah, biarin aja dia jual murah. Orang kita nggak tahu kan, pulsa listriknya lagi bunyi, harus jual murah, ya kan? Asalkan berarti tetap konsisten ya Pak ya? Tetap konsisten aja, dan punya komitmen, disiplin, waktunya masih cukup ya, masih cukup. Tapi kan dari semua kalangan masyarakat tuh juga banyak Pak mengkhawatirkan dari pihak importir kan banyak yang takut, wah importir takut menurunkan harga karena jumlah dari aglonema yang ada di Thailand dibawa semua ke Indonesia, dan akhirnya harga aglonema di Indonesia yang tadinya cukup dikenal harganya masih mungkin agak mahal, akhirnya jadi murah, dan itu mengkhawatirkan banyak pihak juga. Nah, Pak, itu kan cuma karena mereka yang berpikirnya di situ. Tapi sekarang misalnya kita tanya, Golden Hope turun apakah itu dibawa oleh importir? Kan kagak. Hasil budidaya dari petani-petani profesional juga. Iya. Kenapa dia bisa turun? Sekarang gini, ada orang punya 15 daun. Misalkan jual 7.500.000 lah misalnya, 15 daun bukan dewasa. Iya. Lalu tiba-tiba orang posting di sosial media daun pancing, ini saya jual aja 750 atau 1 juta lah. Murah kan? Iya. Buat si penjual bilang gini, saya jual sedaun cuma 1 juta, Bapak 15 daun 7.500.000 lebih murah. Saya jual 1 daun lebih murah, tapi secara nilai yang 1 juta itu lebih efisien. Orang beli daun yang 1 juta. Akibatnya sekarang pertanyaannya lagi, Om Romi punya 15 daun, mau nggak mau dia harus turunin harganya. Ketika dia koreksi, di situ udah terjadi penurunan. Itu baru satu. Ada dua, diturunin lagi. Ya lama-lama nanti yang jual 1 daun juga akan harganya cuma 100.000, nggak laku. Karena yang induknya udah diturunin. Jadi tanpa dibawa oleh importir, itu kan barang lokal ya yang nyata-nyata. Dia turun sendiri karena udah orang yang tadi yang nggak bertanggung jawab, kalau kita bilang itu orang nggak bertanggung jawab. Yang tapi sih dia bilang bahwa dia jual lebih mahal, memang lebih mahal, tapi itulah salah satunya. Nggak selalu importir, soalnya importir nggak bawa Golden Hope. Jadi lalu gimana nih Pak? Kan tapi misalkan suksom, misalnya barang impor itu kan memang turun. Loh, kembali lagi karena kondisinya banyak. Oke, tapi ketika kita bisa perbanyak juga suksom, kan, maka itu akan head to head. Banyak petani-petani daerah yang udah memproduksi suksomnya sendiri dan head to head dengan si barang impor pasti. Itu head to head sekali gitu kan. Tapi baliknya pilihannya tinggal apa? Kualitas. Jadi itu makanya kita tadi waktu saya bilang adalah ketika kita bertani, kita juga harus disiplin, kita harus menjaga kualitas. Ya. Barang dari kultur, jangan kita buang prematur, masih kecil, harganya dimurahin, itu akan terjadi selalu seperti itu. Begitu, jadi memang seperti itu ya Pak ya, tujuan dari importer juga bukan menurunkan dari segi harga, namun malah justru untuk menghadirkan aglonema dengan varietas-varietas baru yang akhirnya banyak dikenal, dan dunia aglonema itu semakin meriah gitu ya. Semakin meriah, kalau nggak ada yang
Jadi gini, kalau misalnya kita udah 6 bulan ya, misalnya tidak ada barang baru di yang ada di Indonesia, kita jual itu lagi, suksong lagi, kemudian apa gitu. Jadi itu aja itu bosan. Bosan kan ya, Pak? Ya, benar-benar. Gitu kan. Tapi bukan niat untuk menggoreng loh ya, itu cuman baru sehingga ini warnanya unik gitu kan. Dan misalnya ini warnanya kuning atau warnanya lebih orange atau apa gitu kan. Kira-kira kayak gitu gitu. Jadi supaya ada refresh lah. Akhirnya ada banyak penggemar baru juga. Wow, dinamis ya. Wow, ini menarik banget sama Tinda. Dari banyak hal yang kita nggak tahu, yang akhirnya kita pun hari ini bisa saksikan dan dengar sendiri dari narasumbernya, yang seperti kita banyak takut, petani profesional harusnya, wah harus banyak membudidaya, tanpa diperlu bantu dari kultur jaringan. Ternyata itu salah. Kultur jaringan malah justru membantu para dunia aglonema atau aglonema yang ada di Indonesia tuh harganya akan jauh lebih murah. Seperti itu. Saya tambahin ya, ada bisnis baru dari kultur jaringan. Adalah teman-teman yang misalnya udah punya profesi guru misalkan gitu kan, dia hobi aglonema, ingin cari uang tambahan lah ya. Karena mungkin nggak cukup, apalagi guru-guru yang di daerah kan kita tahu sendiri penghasilannya tuh pas-pasan lah ya kan. Nah, dia bisa memperbesar, bukan memperbanyak ya, memperbesar, beli barang kultur jaringan untuk dibesarkan sekian bulan lalu dijual, dan itu lebih mudah. Karena apa? Mereka hanya memberikan pupuk ya kan, tidak harus seperti petani itu potong-potong-potong, enggak, dia misalnya beli 100, udah besarin 100 6 bulan, 7 bulan, dia jual. Nah itu sudah mulai banyak sebenarnya. Jadi membesarkan saja sudah mendapatkan cuan juga, Pak? Mendapatkan cuan, dan itu lebih bagus. Nah, kenapa? Dia masih tetap kerja, tidak mengganggu jam kerjanya. Karena siram pagi atau malam, jam kerjanya dia masih tetap bisa. Itu banyak, Pak. Di daerah-daerah banyak sih teman-teman yang udah mulai seperti itu. Jadi, bisnis baru kan? Sangat membantu ya, Pak ya. Berarti tidak ada yang harus dikhawatirkan dari 4 bidang ini, dari petani, penyilang, ataupun dari importer sendiri, dan juga dari kultur jaringan. Ternyata memang dari tiap bidang ini akhirnya menjadikan komunitas ini menjadi besar, yang akhirnya menciptakan banyaknya aglonema lovers yang ada di Indonesia, yang akhirnya terbentuk dan akhirnya bersilaturahmi. Seperti itu mungkin yang saya tangkap. Kultur jaringan itu sebenarnya kan teknik memperbanyak dengan cara yang lebih mudah sebenarnya, lewat laboratorium. Jadi kultur jaringan itu jauh-jauh hari sudah ada. Dia kemudian menjadi ramai dibicarakan ketika di lapisan grassroots di bawah mulai banyak permintaan. Sementara petani-petani modern yang konvensional tidak bisa memenuhi kuota yang permintaan pasar. Dibutuhkan. Kebutuhan kuotanya pasar tidak terpenuhi. Salah satu jalannya itu. Ilmu itu sendiri sudah cukup lama. Itu ada dua sebenarnya. Satu, fraksinasi sel. Dan keduanya, kultur jaringannya. Fraksinasi sel itu memperpendek silangan yang begitu panjang, yang satu hibrid 4,5 tahun dia bisa pendek lagi, dan apa yang satu lagi memperbanyak melalui kultur jaringan. Jadi kalau misalnya permintaan pasarnya nggak ada, kultur jaringannya juga nggak perlu ya, kurang lebih begitu kan, seperti itu ya. Nah, jadi nggak mungkin orang tiba-tiba mau perbanyak secara kultur jor-joran gitu kalau dia belum mengetahui ada nggak permintaan di bawah gitu. Pasarnya ada nggak? Gitu. Jadi harus membaca pasar juga ya? Oh iya, yang jelas kultur jaringan itu dia bisa berkembang ketika petani-petani konvensional tadi tidak bisa memenuhi kuota pasar. Baru dibutuhkan kultur jaringan. Karena kultur jaringan itu kan menumbuhkannya juga tidak sebentar ya, Pak ya? Tidak sebentar, waktu lama dan butuh aklimatisasi. Jadi memang ada tantangan-tantangan tertentu, tapi peruntukannya juga kan ada pangsa pasarnya gitu. Jadi seperti itu. Sama juga misalnya turun naiknya harga itu kan supply and demand. Nggak semata-mata ada seorang importir
langsung bisa serta-merta kita tuduh dia untuk menjatuhkan harga. Jadi di dunia hobi ini, di aglonema ada dua kiblat sebenarnya, Pak. Yang satu, kiblat silangan lokal, yang kedua dari Thailand. Dua negara inilah. Sayangnya kiblat di Indonesia, silangan lokal kita, pemulihannya itu cuma satu. Nah, ya boleh dibilang kalau itu diterus-terusan, biarpun Pak Greg itu seorang yang sangat aktif, tapi itu kan bisa menjadi jenuh. Sementara ada varian, banyak lagi varian dari Thailand itu, yang mereka terus-terusan membuat silangan-silangan baru yang menghasilkan yang berbeda dengan yang Indonesia. Kita sebagai hobi tentu kepingin yang sama, karena karakteristiknya beda. Nah, importir itu yang kita tuntut dari satu komunitas tadi, iya, adalah memilih dari sekian banyak seedling Thailand tadi, iya, yang dibawa kemari, yang memiliki karakteristik yang bagus, sehingga dia bisa diterima. Jadi nggak semua importir yang memasukkan aglonema dari Thailand itu memiliki taste yang bagus juga. Ada beberapa orang yang berhasil, salah satunya Pak Edi tadi kan. Dia dia bisa memilih aglo tertentu yang bila dikembangkan di sini memang tidak susah, ya, tapi karakteristiknya bagus, yang berbeda dengan aglo silangan lokal kita. Kalau karakteristiknya sama, polanya sama, warnanya sama, nggak ada gunanya kita masukin. Dan banyak diterima di pasar akhirnya karena ya perbedaan itu. Perbedaan itu justru yang tidak dimiliki oleh silangan lokal kita. Okay, itu jadi saling memperkaya khasana sebenarnya. Okay. Jadi enggak, makanya itu ini ada dalam sebuah kesatuan. Yeah. Masalah dia ada turun naik macam-macam itu intrik-intrik pedagang sih sebenarnya. tidak berkaitan sama komunitas gitu. Wah. Jadi mereka yang memang punya niat dan kualitas yang baik dalam memilih ya, ya, sehingga membawa kemari itu berhasil, ya dia yang berhasil, dan dia akan diterima. Dan banyak itu hibrid-hibrid yang dibawa Mas Edi ini kemudian menjadi tren di sini. Nah, itu kemampuan, kejelian dalam memilih sebenarnya, bukan sekedar hibrid baru sana ribuan lah, ya, ratusan, kocin aja ratusan. Apalagi setelah ada fraksinasi sel, dia dengan mudah itu belah-belah sel jadi hibrid baru, belah-belah sel jadi hibrid baru. Artinya importer juga memang harus membaca pasar ya Pak ya? Membaca pasar. Bagaimana aglonema itu diterima? Semua pasti membaca pasar, karena supply and demand. Tapi memilih seedling yang baik itu nggak semua importer punya gitu. Oke. Nah, jadi nggak semua yang importer bawa dari sana berhasil di sini. Iya. Jadi ada importer yang memang dia hobi, dia suka, dia tahu yang bagus, dia pilih, itu yang dia bawa, dia kembangkan di sini, dan dia berhasil. Nah itu, nggak semua seperti itu. Semua seperti itu. Iya, nggak semua seperti itu. Jadi, itu yang kita butuhkan. Jadi, importer ini untuk memperkaya khasana. Yang kita harapkan dari mereka, kemampuan memilihnya di sana. Sehingga dibawakan ke sini mempunyai karakter chip yang khas. Jadi memperkaya khasana lah gitu, Mbak. Dan meriahnya aglonema ya akhirnya seperti itu ya Pak ya. Itu kurang lebih seperti itu. Kembali lagi dari narasumber dunia aglonema yang nggak meriah kalau nggak ada dari empat bidang yang kita sebut, dari penyilang, petani, pengamat, importir, dan juga mungkin kita penjual ya Pak ya. Nah untuk para sahabat Indah, tadi kan sudah sempat disinggung dari empat keterkaitan, dan itu saya rasakan akhirnya dari cerita-cerita ini atau mungkin dari informasi ini, ternyata banyak hal yang kita tidak tahu akhirnya kita bisa tahu, dan ternyata dari keterkaitan ini sangat berhubungan erat ya Pak ya. Betul. Nah kalau misalkan untuk teman-teman biar mungkin lebih kenal lagi dengan dunia aglonema, apa sih Pak ya perlu ditambahkan lagi dari cerita-cerita atau mungkin dari informasi kita kali ini? Ya mungkin satu hal ya saya tambahkan sebelum di closing oleh Mbak Indah, kita beraglonema itu yang penting jangan panik, jangan karena harga lagi jatuh. Iya. Atau jangan apapun lah. Nah, dasarnya apa? Karena bagi saya terutama beraglonema itu karena hobi. Jadi jangan karena kita sekarang harga Rinjani ori sekarang 1 juta gitu. Terus kita mandek gitu. Iya.
Nah itu menurut saya kurang tepat lah. Jadi justru dengan kondisi seperti ini ada upaya mestinya dilakukan oleh teman-teman untuk apa? Untuk lebih giat lagi, untuk lebih menyemarakkan lagi bahwa beraglonema itu tidak sekedar untuk tujuan harga, cuan. Gitu. Cuan katakan. Akhirnya itu ujungnya Pak itu ya? Itu kan hanya sebagai set effect aja bagi saya ya, terutama itu set effect. Gitu. Kalaupun ada harganya di balik itu, ya itu hanya set effect. Gitu. Yang penting kita bagaimana mencintai dulu, menumbuh kembangkan itu dalam jiwa kita, aglonema itu sesuatu yang cantik kata Ustadz. Tapi kalau tidak dijiwai, ya tidak akan pernah dapat yang cantik-cantik itu. Betul. Gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika misalnya harga seperti ini, kita nggak terpengaruh oleh keadaan itu gitu loh. Nah, lebih-lebih kita misalnya ya kenal dengan breeding, apa breeder-breeder, petani. Terus sedikit banyak punya keilmuan basic di misalnya pengetahuan tentang teknik kultur jaringan. Ya, apa yang harus kita panik? Nah, ini lagi satu hal. Ketika kita dengar ini, wah udah dikultur, kita jadi panik. Padahal tahapan dari kultur jaringan itu banyak, sehingga membutuhkan waktu. Waktu, ya. Satu itu. Yang kedua, kultur jaringan itu ada perencanaannya. Nggak mungkin serta-merta semua jenis itu diperbanyak. Enggak. Gitu. Kenapa harus panik? Kenapa harus buru-buru jual hanya dengan daun pancing? Kan gitu sebenarnya. Yeah. Jadi nggak perlu panik. Tetap konsisten, disiplin, serius. Itu aja. Itu hal penting kayaknya Pak ya. Nah mungkin ada yang ingin ditambahkan dari mungkin dari Pak Rizal atau dari pihak Pak Edi sebagai importer atau mungkin dari Pak Romi sendiri? Baik teman-teman semua, sahabat Indah semua ya. Soal harga yang seperti Caim tadi omong, itu masalah fluktuasi pasar. Di apapun, sepanjang dia menjadi komoditas, komoditi, pasti terjadi fluktuasi pasar. Percayalah pada penggiat-penggiat pasar ini tidak akan membiarkan aglonema itu sampai seanjlok-anjlok. Tapi juga tidak akan memberatkan bagi penghobisnya. Nah, pesan saya, cintailah aglonema bukan karena harganya, tapi karena keindahannya. Mungkin. Masya Allah. Mungkin ada yang ingin tambahkan dari Pak Edi sendiri? Sudah cukup. Aduh, terima kasih banyak. Ini satu kesempatan yang saya bilang langka tadi karena banyak hal yang saya tidak tahu. Mungkin juga bukan hanya saya saja, namun para sahabat Indah yang ada di rumah. Dan pemahaman-pemahaman yang salah ternyata dari aglonema tidak perlu mahal. Namun dengan keindahan, dengan konsisten saja bisa menghasilkan suatu yang bernilai. Seperti itu. Nah Pak, terima kasih banyak untuk Pak Edi, Pak Edward mungkin yang ada di belakang tadi. Terus udah gitu sekarang Pak Rizal dan Caim dan juga Pak Romi yang sudah membantu saya memberikan informasi terkait untuk dunia aglonema yang mungkin akan semakin banyak dikenal lagi. Dan untuk para sahabat Indah, kita akan kembali lagi. Oh iya, kita jangan lupa kalau tadi yang sahabat Indah sempat singgung tadi ada Splendid Aglonema yang bisa kita beli di bukunya. Banyak hal yang akan diceritakan dan akan kita bahas dari Splendid Aglonema dan harganya pun cukup terjangkau untuk buku-buku ini buat sahabat Indah. Nah untuk Pak Rizal, mohon dijelaskan Pak, untuk harganya berapa sih Pak? Waktu harga ini di launching di Semarang, di kontes nasional yang ketiga, harga ini memang masih berpatokan dengan harga Rp350.000. Rp350.000-an. Karena kita mencetaknya hanya terbatas 300 eksemplar. Eksklusif ya Pak ya? Jadi eksklusif dari bukunya, karena ini full color isinya. Nggak ada lembar yang nggak ada warnanya. Jadi dari segi itu. Ya. Dan sudah hardcover. Tapi ya untuk sahabat Indah sekarang, artinya harga ini bisa didapat untuk special price seharga Rp250.000. Rp250.000, wow. Nah sahabat Indah,
ada nomor teleponnya nanti akan saya sematkan, karena untuk buku Splendid Aglonema memang tidak dijual bebas, atau mungkin di Gramedia pun sahabat Indah tidak akan mendapatkannya. Namun ada admin yang akan membantu para sahabat Indah untuk mendapatkan buku Splendid Aglonema yang dibanderol dengan harga Rp250.000. Tapi banyak cerita dari sejarawan dan dari para narasumber yang lebih valid lagi nanti sahabat Indah bakal bahas lagi. Kalau gitu sahabat Indah, nanti saya akan kembali lagi di episode selanjutnya tentang cerita apa, Pak? Penamaan hybrid aglonema. Seperti itu ya, Pak, ya. Untuk jelasnya nanti akan kita sambung di episode selanjutnya. Baik. Oke. Oke, kalau gitu sahabat Indah, mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan tutup dengan informasinya kali ini, dan saya terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir dan sudah banyak menjelaskan tentang dunia aglonema yang semakin meriah dengan adanya semaraknya aglonema. Entah itu dari hybrid Indonesia atau mungkin dari hybrid Thailand juga. Oke, kalau gitu sahabat Indah, saya tutup informasinya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.